Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Cuaca cerah di sini. Aku mau masak sayur, teman-teman, sedikit ya. Ya, aku tuang minyak dulu. Mau numis sayur dari belakang, ambil dari belakang ya teman-teman. Campur-campur, ada pok choy lah, ada sayur putih, ada sayur pahit, semuanya tercampurkan. Saya ngambil selembar-selembar ya teman-teman. Yang penting saya ada sayuran. Oke, sekarang saya mau goreng dulu telur ya. Saya goreng dulu bawang putih aja, biar harum. Bawang putih. Sarapan simpel teman-teman. Lalu aku masukkan si telurnya ya. Karena nggak ada ayam jadi aku pakai telur ayam aja. Belum beli daging ayam maksudnya. Kemarin ada daging ayam saya sudah masak habis kasih air. Soalnya saya sudah terlalu banyak makan daging-daging. Oper ke air. Ya, kita buka apinya. Masak tuh harus terang-terang ya. Biar kedengaran sama pasien kita kalau kita lagi kerja. Nah, biar itu di situ aku sebelahnya tak goreng sosis ya. Yang di sini saya lagi bakar ikan, teman-teman. Kakap merah ya. Biar sampai renting. Saya tahu ikan bakar itu suka yang renting. Nenek sudah sarapan teman-teman anak saya. Kita kasih garam penyedap dan sedikit merica ya. Cuaca cerah teman-teman, di sini udah mau jam 9 nih. Saya agak banyak kerjaan nih, nyuci baju banyak untuk musim dingin. Oke, kita masukkan sayurnya ya. Jadi ngambil sayur saya tidak langsung rabu semua teman-teman, saya ambil selembar-selembar aja yang paling bawah biar awet. Kecuali kalau bos aku mau ngambil silakan, kalau aku ya untuk sendiri. Oke, kita kasih air dikit ya. Tapi itu pun udah ada air, itu seperti ini, dikit aja. Kita kasih sedikit saus tiram. Segar teman-teman, sayuran kalau petik, kalau aku bisa udah bosan teman-teman di kulkas, nanti saya tulis untuk air lagi lah biar
Kalau tiap hari mau diurat, takutnya mau medikal kan teman-teman, bahaya nanti. Kelapa itu kan di sini kelapanya agak kasap ya, jadi nggak kayak di kita kelapa muda. Pernah teman aku dulu habis makan urat medikal di kerasa cingan belum. Balik lagi medikal. Jadi dua kali kerja kan. Kasihan agent yang nganter. Ya, kasihan dia juga sih, sampai bolak-balik jauh kan. Dan biaya lagi. Jadi lebih baik kita menunggu aja dulu sampai di Amerika. Saya tidak pakai cabai lah teman-teman, karena aku ada ini sambal tomat ya, sambal tomat sama ikan bakar kan. Nah ini ada sambal tomat sama ikan bakar nanti, jadi ada pedas-pedas sayurnya, nggak usah terlalu pedas. Sudah ada merica. Oke, mau saya angkat ya. Sudah matang. Biar saya langsung sarapan teman-teman. Oke, sekarang nanti nyucinya nanti. Sekarang saya mau sarapan dulu. Ini ikannya udah mateng kok. Saya tuh suka ikan itu sampai hangus-hangus gitu, teman-teman. Biar hangus dulu sebentar ya. Ini sayur aku ya, udah mateng. Nah, segar kan? Sayur kayak cicip-cicip ya. Sayur pahit, bismillahirrahmanirrahim. Panas ya. Nah. Enak ada pahit-pahitnya. Oke lah, sekarang saya sarapan dulu teman-teman ya. Mana nasinya ya? Nasinya ini. Tangkap ikannya. Ini udah dari tadi nih aku bakar sambil ngerjakan, sambil nyuapin nenek sambil bakar ini. Saya makan satu dulu ya. Ya ini nanti untuk siang. Saya matikan. Meja teman-teman, ini nasinya ya, nasinya kira-kira ya berapa ini ya, pokoknya cukuplah untuk sarapan saya. Ini sambal tomatnya. Sayurnya, ikannya, kakap merah. Oke teman-teman, terima kasih ya. Selamat sarapan pagi. Aku mau sarapan dulu. Habis itu mau bawa nenek jalan. Selamat beraktivitas ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Ini nasinya harag-harag juga baru saya angkat. Sarapan simple ya. Sayur baru metik. Sambal kecap. Panas masih ikannya tuh.